Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adadama fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dahsyatnya keutamaan birrul walidain. Berbakti kepada orang tua atau birrul walidain adalah hal yang diperintahkan dalam agama. Oleh karena itu, bagaimanakah cara kita berbakti kepada orang tua? Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita simak penjelasan dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus berikut ini. Saya pernah lihat Habib Ali bin Jafar Al-Idrus. Malam ini saya ngomong begini sambil saya bayangkan wajah beliau. Ya, sambil bayangkan wajah beliau. Sebelum saya pulang, itu dititipi pesan. Amanat ini, makanya saya sampaikan malam hari ini. Sampaikan ke orang-orang. Mereka itu mengira bahwasanya bencana musibah yang terjadi di mana-mana karena banyaknya maksiat-maksiat yang namanya judi, zina, dan semisalnya. Manusia mengira seperti itu. Betul memang yang namanya judi, zina, mabuk itu maksiat-maksiat besar yang bisa menimbulkan bencana. Tapi Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus radhiyallahu anhu punya pendapat yang luar biasa. Beliau mengatakan ada satu maksiat yang sebetulnya maksiat inilah penyebab bencana di muka bumi terjadi di mana-mana. Karena kalau zina enggak di setiap tempat ada zina. Mabuk enggak di setiap tempat ada mabuk. Judi enggak di setiap tempat ada judi. Tapi kalau yang satu ini hampir di setiap rumah ada pelakunya. Saya sempat kaget. Maksiat apa yang di setiap rumah ada pelakunya dan dosa gede. Dosa yang besarnya luar biasa. Maka Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat Malaysia mengatakan, dosa itu namanya adalah anak durhaka kepada orang tua. Di setiap rumah ada, hampir setiap rumah ada anak durhaka pada orang tua. Saya masih ingat Habib Ali bin Ja'far mengatakan pada saya, dulu saya masih kecil, gak berani lihat wajah ayah saya, ibu saya. Kalau ngomong tuh gak berani lihat, mendeleng gak berani. Mesti nunduk. Ya bu, ya, gak berani lihat. Kecuali disuruh lihat gitu muka itu. Kalau enggak nunduk itu. Ta'zim pada orang tua. Dulu. Sekarang anak nantang sama anaknya. Apa pak? Apa? Bapaknya ditantang. Ibunya dipendelii. Dimarahin sama ibunya dipendelii. Sama nahan emosi. Ngejak perang ibu. Mana wujud manusia. Ya, awakmu ya tahu. Jangan nuduh orang lain. Kita mungkin enggak sadar pernah. Betul kan ya? Gak sadar pernah entah sama ibu kandung atau ibu mertua, ayah kandung atau ayah mertua. Karena durhaka pada mertua sama dengan durhaka pada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Lihat wajahnya orang tua, kata Habib Ali, tundukkan pandangan. Sekarang enggak, anak pada lihat melotot sama orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Anak yang melihat wajah orang tua dengan pandangan tajam melotot, itu anak durhaka. Sekarang banyak anak yang dipanggil orang tuanya pura-pura gak dengar, pura-pura gak dengar. Fulan, pura-pura gak dengar. Disamperin sama ibunya, nak, apa sih mama ini? Risih, reseh, apalagi namanya itu? Berisik, apalagi? Beribeni, ya, ruwet, cerewet, dan lain sebagainya. Pura-pura gak dengar, kemudian setelah disamperin, komentar negatif. Anak durhaka. Ada lagi yang dipanggil sama orang tuanya jalan sambil lalu kemudian nutup pintu kamar dengan membanting. Brang! Itu anak durhaka. Tapi ada yang mengatakan, Bib, itu kan durhakanya remaja. Yang dewasa. Dewasa lebih ngeri. Masya Allah. Ibunya telepon. Nah,
Ibu pinjam uang buat bayar kontrak rumah. Nak, ibu pinjam uang buat bayar kontrak rumah. Nak, ibu pinjam uang buat bayar kontrak rumah. Jawabannya, bu, malu aku sama istriku, bu. Masa ibu ini tiap hari ngomongnya pinjam uang, pinjam uang, pinjam uang. Malu aku sama istriku, bu. Ini bisa merusak rumah tangga, bu. Rumah tanggaku, bu. Kali ini, bu, maaf, bu. Aku tidak akan pinjami kamu uang. Ngerokok. Anak modelnya ini ngerokok. Cetok ngerokoknya gak tobat. Nerakanya jelas kalau enggak tobat. Mengutamakan istrinya daripada orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Kedatangan istri disambut. Oh, sayang, my love. Bojo, mbuke teko, ibunya teko. Duh, masalah. Na'udzubillah min dzalik. Ini anak durhaka nih. Anak durhaka. Yang begini ini hampir di setiap rumah ada. Kasusnya beda? Beda. Hampir. Enggak semua, tapi hampir. Itulah yang menyebabkan bencana di mana-mana. Kata Habib Ali bin Ja'far Aidrus Batu Pahat Malaysia. Makanya malam hari ini, yuk kita rubah diri kita. Ya, rubah diri kita. Karena bekti sama orang tua itu seberat apapun, balasannya setimpal. Saya mau nanya nih, kamu kerja 12 jam, tapi satu hari digaji 2 miliar, mau tidak? Kerja 12 jam dalam satu hari, tapi digaji 12 miliar, mau tidak? Jujur loh itu. Jujur, jujur, mau tidak? Mau kan? Ya, tapi enggak nanya, kerjaannya apa dulu? Ya, kalau ternyata kerjaannya berat, kamu bisa melakukan, mau atau enggak mau? Mau. Ada orang mencibir, kerja seperti itu kan berat. Kamu jawab toh ya, oh memang berat. Tapi gajinya 12 miliar. Orang langsung, aku ya gelem kan begitu ya. Aku juga mau. Begitu tahu gajinya, maka yang berat itu terasa ringan. Betul toh, betul. Nah ini zaman sekarang, yang namanya bekti sama orang tua itu gajinya unlimited. Gajinya unlimited. Ngono kok jadi sambat. Aku gak kuat, aku sabar mbek mbokku. Gak kuat aku sabar sama simbok, gak kuat sabar sama bapak, gak kuat aku, suka kuat aku. Pilih minggat, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Memang untuk bekti sama orang tua itu setannya, iblisnya juga pangkatnya kelas berat. Memang samu terus iblis krucuk-krucuk yang goda gitu. Enggak. Iblis yang untuk urusan durhaka, setan durhaka ini setannya pangkat-pangkat. Setannya kelas berat. Karena yang goda ini akan menyebabkan orang yang gak durhaka, orang yang durhaka tempatnya neraka. Neraka, durhaka, neraka. Sholatnya bagus, puasanya bagus, zikirnya bagus, cari ilmunya bagus, durhaka, neraka. Na'udzubillah min dzalik. Berarti sepadan enggak ini kalau kita berjuang untuk bekti? Begitu berjuang untuk bekti, Masya Allah. Setiap detik itu ganjaran, setiap detik itu pahala. Simple saja, yang gampang. Bab duit, nah ini bab duit. Alhamdulillah, saya ini walaupun gak punya duit, tapi kalau urusan duit, insya Allah gampang. Mau yakin saya, buat amini gak buat amini tetap gampang, amin. Karena yang amini cuma dua orang, dok, yang lain diem, begitu kan ya. Maka kamu amini, gak kamu amini, ya insya Allah tetap gampang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW gak mungkin keliru, Nabiku gak mungkin keliru, Nabimu gak mungkin keliru, Rasul kita gak mungkin keliru. Sesungguhnya Allah tidak akan memutuskan rezeki dari seorang hamba selama hamba itu mau mendoakan orang tuanya. Gitu masih ada orang yang protes, Bib, hadisnya sahih atau tidak? Oh, nasihatnya orang gak sahih aja kamu ikuti kok. Hadis dhaif kok kamu masalahkan. Hadis dhaif kalau itu anjuran untuk amal, jalankan. Dah, yang simpel, yang jelas sahih kan ridhullah fi ridhul waliden, ya. Ridhonya Allah bergantung ridhonya orang tua. Orang tua ridho, Allah ridho. Lah kalau kamu doakan orang tua, berarti Allah ridho. Lah kalau Allah ridho itu artinya Allah puas, Allah senang. Lah kalau Allah senang, kira-kira kamu dikasih atau enggak dikasih? Aku senang aku. Jalo apa? Nyah, jalo apa? Nyah, senang. Lah gak senang, jalo. Buang. Gak senang kok. Ada orang mendekat tapi kamu enggak suka. Kamu terima atau kamu hindari? Hindari. Ngomong ojek turu. Ya. Ngomong aku mati. Sudah surip kalau ngomong mak, mati. Ini berarti kan sebelnya luar biasa. Ini karena sudah sebel sama orang tadi. Walaupun orangnya mendekat, tapi ditolak. Orang yang mendekat, tapi dia durhaka sama orang tua, ya Allah juga sebel. Suhdullah fi suhdil waliden. Orang tuanya murka, Allah juga murka. Orang tuanya ridho, Allah ridho. Makanya simple, kalau pengen duitmu gampang, ya udah. Jangan berhenti doakan orang tua. Jangan berhenti doakan orang tua.
Semakin sering kamu doakan orang tuamu, maka rezekimu akan semakin lancar. Boleh saya nanya? Iya. Ini Habib Muhammad itu ibunya namanya Radhiyah binti Ali bin Syihab. Radhiyah binti Ali bin Syihab. Kemudian istri paman saya yang satu lagi ya namanya ada Suud. Ya, marganya Asgaf. Banyak dari saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Kemudian ada nama Fatmah binti Abdul Qadir Al-Jufri. Saya insya Allah sering kirim-kirim untuk Fatihah buat bibi-bibi saya itu kan ya. Habib Muhammad ini termasuk sama kakak-kakaknya, anak yang baktinya sama ibu bapaknya luar biasa. Habib Muhammad ini, masya Allah. Ini kalau saya terus-teruskan, gelundung di sini kan repot, abut. Nangis nanti gelundung kan berat. Ini ibunya meninggal, beliau lagi perjalanan ke Purwodadi kalau gak salah. Beliau lagi berjalan dakwah ke Purwodadi, ibunya meninggal. Dan minta restu ibunya dulu, saya mau berangkat Purwodadi tinggal apa. Berangkat gitu ya. Ibunya tuh di kamar berapa tahun, Bib? Puluhan tahun, bukan belasan, puluhan tahun di kamar. Ibunya Bib Muhammad, di kamar puluhan tahun. Wah, anaknya yang ngerawat betulan. Kamarnya dibuat kayak kamar hotel. Padahal Bib Muhammad kamarnya elek. Mau ngerti aku. Kamarnya jelek dibanding kamar ibunya loh ya. Kamar ibunya bagusnya luar biasa. Kemudian kasih parabola khusus Mekah. Jadi ibunya tiap hari lihat Mekah, asik, senyum gitu. Seperti itu. Bejo, ini dulu punyanya motor, sekarang mobil, mobilnya ganti lagi. Omah yo duwe, awak tambah lemu, masya Allah. Makmur, ya artinya makmur, bahagia. Gampang semua urusannya, gampang. Pokoknya kalau kita sama orang tua tuh nanti oke, urusan kita blek. Oke, gak ada yang ngeruat, gampang semuanya, ceken. Nah sekarang kamu kalau hidupmu ruwet, sama orang tuamu gimana? Susah kakek ngomong semikiro dewi. Cek toh sama orang tuamu gimana? Ya pemirsa dimanapun Anda berada, maaf saya lepas pakai bahasa campur-campur, bahasa Jawa, bahasa anak muda Jawa ya. Ya bahasa gaul, kecekelnya ini, biar semakin masuk ke hati. Karena kalau saya pakai bahasa yang khusyuk-khusyuan, coba saudara-saudara. Dicek hubungan masing-masing dengan orang tuanya. Suara klebu. Betul ya? Enggak klek. Tapi seceken toh, ceken. Cek awakmu dicek no ya. Itu langsung mak klek gitu ya. Klek. Kenapa? Kalau bicara sama orang ugal-ugalan, bahasanya harus ugal-ugalan. Sesama orang ugal-ugalan harus paham. Ngobrol sama supir, bahasa supir. Ngobrol sama abang becak, bahasa abang becak. Ngobrol sama dosen yo gaya dikit. Ya menurut Fulan Pak dalam bukunya ini dosen. Karo awakmu yo ceken dulu, ngono ya. Selesai. Enggak usah rodah kamu cek. Cek hubungan kita masing-masing sama orang tua seperti apa. Semakin kita baik, semakin gampang itu urusan. Saya enggak ngatakan enggak ada masalah loh ya. Masalah itu selalu ada walaupun dia tidak ada. Karena masalah yang ada sebetulnya tidak ada, karena setiap masalah sudah ada solusi. Masalah, solusi. Berarti masalahnya ada enggak? Enggak ada, tapi kita melihatnya itu ada. Maka saya enggak mau lihat masalah ada, saya lihat solusi. Saya enggak mau lihat masalah. Lihat masalah buat pusing, lihat solusi buat semangat, betul? Makanya kalau ada masalah enggak usah dilihat. Yang dilihat solusi, mesti jawab. Nah itu masalahnya, Beb, solusinya enggak ada. Mau ngeyel. Itu masalahnya, Beb, solusinya enggak ada. Nah itulah masalahmu. Kamu enggak bisa melihat solusi. Yang kamu lihat selalu masalah. Yakin sama Allah kalau ada masalah berarti dalamnya sudah ada solusi. Ikhwani rahimakumullah. Masalah datang. Kalau kita sama orang tua oke, beres sendiri kok. Wis toh, enggak usah mikir. Jaminan itu, beres sendiri. Caranya saya enggak tahu. Jangan tanya saya caranya karena Allah enggak pernah ngasih tahu caranya, ngirim rezeki enggak pernah. Caranya kita kerja dikasih tahu, kerja yang jujur, betul ya? Cari yang halal, caranya kita kerja. Caranya Allah datangkan rezeki ya sakarabi Gusti Allah. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Caranya Allah menyelesaikan masalah kita ya sakarabi Gusti Allah. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Enggak masuk akal tiba-tiba selesai. Asal kita bekti sama orang tua. Contoh Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Wah ini
Seru ini. Sayyidatuna Maryam alaihissalam itu dikasih ujian sama Allah enggak sembarangan loh. Abot loh bu. Tidak pernah menikah, tidak pernah disentuh manusia alias pria, tiba-tiba hamil. Padahal ini wanita yang dikenal paling soleh, paling solihah sak kampung. Wanita terbaik satu kampung, ibunya orang baik-baik, kakeknya orang baik-baik. Tiba-tiba perempuan yang baik-baik ini meteng, hamil, geger atau enggak geger? Geger. Itu masalah yang luar biasa untuk perempuan, betul ya bu ya? Betul enggak bu? Bu, betul enggak bu? Hamil tanpa suami masalah enggak bu? Masalah ya bu ya? Apalagi kalau suaminya enggak mau ngaku nih kalau menghamili. Dia bukan janinku. Wuh, Masya Allah. Bojo gak gelem ngakoni. Ini masalahnya luar biasa. Nah ini Sayyidatuna Maryam hamil. Gak pakai menikah, gak pakai disentuh manusia. Gak ada proses dari manusia. Karena kalau disentuh manusia mungkin bayi tabung dan lain sebagainya. Enggak, tidak disentuh manusia. Hamil. Sampai mengatakan, wah ini kalau saya mati dulu lebih bagus. Mitu qabla hadza. Kalau sebelum ini aku udah meninggal duluan, gak kena masalah ini lebih bagus. Atau aku enggak dikenal orang lebih bagus. Saking beratnya ya beban yang ditemui oleh Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Beban apa? Beban namanya hancur memikirkan nama orang tuanya hancur. Aku anak bekti, aku pengen orang tuaku namanya baik, tapi ini nama orang tuaku hancur karena aku sedih karena itu. Allah kasih solusi. Solusinya enggak masuk akal. Solusinya enggak masuk akal. Udah kamu tanya aja sama bayinya. Bayi ini iso ngomong. Oe, iso ngomong. Aneh atau enggak aneh itu? Masuk akal enggak? Enggak. Lah ini solusi yang Allah berikan untuk anak yang bekti sama orang tua. Solusinya enggak masuk akal. Makanya kalau kita punya masalah, kita punya bekti sama orang tua, senyum saja. Ada orang mengatakan, piye ki carane? Enggak eru. Lah terus nanti gimana? Wallahu a'lam. Lah terus nanti, tenang, menurut pengalaman dan menurut berbagai riwayat, orang bekti sama orang tua selalu selamat. Jadi kalau masalah begini, tingkatkan bekti sama orang tua, beres-beres. Yang bilangnya siapa? Habib Novel. Lah, kamu jangan belajar sama dia. Kenapa? Dia itu Habib, putu Nabi, pantes ngono, lawakmu sopo. Jawaban podo, aku ya putu Nabi Adam, selesai masalah. Ngono kok ya. Beda Nabi saja, ya kan ya? Aku ya putri Nabi, Nabi Adam alaihi salam gitu. Jangan sampai gara-gara yang ini Habib, memang betul cucu Nabi salam adalah mulianya luar biasa. Jangan sampai dijadikan alasan setan, semua yang berkaitan dengan Habib itu karena dia Habib, makanya beres. Lah kamu siapa? Siapa? Aku ya putri Nabi Adam. Biar setannya keok-keok. Ya. Setannya lenyap, setannya selesai. Jelas semuanya? Apa? Yang diingat cuman keoknya tuh. Keok. Bekti sama orang tua. Dah. Resep bekti sama orang tua nomor satu doakan. Betul? Doakan minimal kan sehari 5 kali. Oh 5 waktu. Minimal itu. Minimal. Minimal ki paling sidik. Sehari 5 kali. Rabbir firli wali walidayya. Ojo ngomong. Beb aku es tuwek. Lah kan duwe mbok tuh. Betul ya? Sudah tua ya punya ibu, sudah tua ya punya bapak. Ya doakan orang tua masing-masing. Robbi firli putini nonton. Yang doain siapa? Iya. Ya bapakku, ibuku, ya. Simbah-simbahmu yang aku doakan gitu. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitu kita doakan orang tua, Allah senang. Ridhullah fi ridhol walidain. Karena begitu kita doakan orang tua kita senang. Orang tua kita senang, Allah senang. Begitu Allah senang, alam senang. Alam senang selesai toh ya. Selesai. Alam senang lo ya. Piye namanya alam senang karena Allah senang. Jadi kalau sampai Allah senang, alam enggak senang, ini alam murtad ini. Alam murtad. Enggak mungkin. Alam juga akan ikut senang. Hanya iblis saja kan ya. Ya sengaja iblis itu enggak senang gitu kan ya. Karena programnya iblis harus enggak senang sama kebaikan seperti itu. Makanya kalau ada orang bekti sama orang tua, ada orang yang enggak senang, berarti dia adalah. Jadi kalau kamu bekti sama ibumu, bekti sama bapakmu, istrimu gak senang, berarti istrimu? Dan sebaliknya. Dan sebaliknya. Jelas ibu-ibu? Apa bu?
Jelasnya banter sayap kanan ya. Lanjut. Doakan orang tua. Oke. Subuh doakan orang tua. Oh, ternyata duha orang tua sedih. Oh, duhur doakan orang tua. Ya kehapus itu ya kehapus. Ini kalau sehari 5 kali doakan orang tua. Subuh sampai duhur, duhur sampai asar. Asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh. Dalam perjalanan waktu yang dibagi 5 waktu ini, semua urusan kita akan beres. Coba dicek toh, tapi doakan benar loh ya. Jangan cuma baca doa. Habib, saya udah baca doa. Ojo-mojo dongo, doakan. Baca doa itu baca tapi gak paham. Amin. Rabbighfirli waliwalidayya itu ya tenanan. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Waliwalidayya dan kedua orang tuaku. Warhamhuma, tolong sayangi keduanya ya Allah. Kama rabbayani saghira. Betul-betul minta sama Allah. Jangan asal mulut bicara, hati gak paham, pikiran rawang kemana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Dapat pahala, pahala mulut ngomong yang baik. Tapi itu bukan mendoakan orang tua. Ya Allah, berapa toh, berapa lama? Yuk coba kita cek ya. Berapa detik? Tuh ada detian depan saya. Coba kita bareng-bareng ya baca ya. Tirukan saya dulu. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. 10 detik dengan di apa namanya ditirukan, dengan ditirukan. Sekarang kita bareng-bareng enggak usah ditirukan, ya. Hitungan ketiga ya. Oh, enggak enak. Masa hitungan ketiga. Bismillah terus langsung dongo ya. Bismillah. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Masya Allah. Sebentar, singkat, ya sangat singkat. Lah sesingkat itu kenapa kita gak bisa sebentar saja doakan benar-benar orang tua. Hasilnya apa? Langsung Allah seneng, alam seneng, otomatis semua beres. Pekerjaanmu juga seneng sama kamu. Usahamu seneng sama kamu. Kita jadi disenengi oleh alam. Begitu kita disenengi sama alam, Masya Allah, semuanya jadi gampang. Waktu kita sedih, tiba-tiba ada burung berkicau, hibur kamu, seneng kok. Sakno deh ijik sedih, burung akan menghibur. Tapi kalau kita dibenci sama alam, Masya Allah, begitu sedih langsung plok, telek, saudara-saudara. Alam pun benci, alam pun benci. Na'udzubillah min dzalik. Doakan orang tua. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Siap mengamalkan yang ini? Siap mengajarkan yang ini? Siap ajak semua orang untuk baca doa ini? Siap ajak semua orang untuk berdoa dengan doa ini? Alhamdulillah. Kalau udah siap berarti kita masuk kelompok anak soleh. Anak soleh. Kemudian ini bekti sama orang tua. Tapi agak berat ini. Sabda Nabi Muhammad SAW, anta wa maluka li abik. Anta, anta itu kamu. Kalau ada orang ngomong ke saya, anta, kamu, saya. Ya, saya itu berarti ini mata saya itu juga saya, betul kan ya? Tangan saya juga saya. Contoh misalnya, Habibmu tak jiwit tangannya. Teriak, aduh, sakit. La ilaha illallah, Allahu akbar. Saya bilang, Bib, jangan lebih, Bib. Saya kan enggak nyakitin kamu, Bib. Saya kan cuma nyakiti tanganmu. Saya kan cuma nyakitin tanganmu, Bib. Saya enggak nyakitin kamu. Gimana sih? Tangan saya itu saya, betul? Tangan saya itu saya. Wajah saya itu saya. Kaki saya itu saya. Kamu injak kaki saya, berarti kamu nyakitin saya. Kamu pukul tangan saya, berarti kamu nyakitin saya. Enggak bisa kamu ngomong, aku kan cuma nyakiti tangannya. Paham? Nah, termasuk begitu dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW. Fatimah bat'atun minni. Fatimah adalah bagian dari diriku. Siapa nyakiti Fatimah? Dia nyakitin aku. Siapa senangkan Fatimah? Dia senangkan aku. Fatimah juga ngomong, Hasan Husin adalah bagianku. Siapa nyakitin Hasan? Nyakitin Husin? Berarti nyakitin aku. Siapa senangkan Hasan Husin? Berarti senangkan senangkan aku. Terus ke bawah. Siapa nyakiti anak cucu Nabi? Maka dia terus ke atas. Nyakitin kakeknya, nyakitin kakeknya, nyakiti Nabi Muhammad SAW. Karena semua itu bagian dari Nabi Muhammad SAW. Contoh, kamu punya anak. Anakmu ditempeleng orang. Marah enggak kamu?
orangnya jawab, oh, saya kan gak nempeleng Bapak. Saya kan cuma nempeleng anak Bapak. Kenapa Bapak jadi ribet, jadi ruwet? Jangan ngomong, itu saya. Anak saya itu saya. Bagian dari suatu adalah sesuatu itu sendiri. Makanya kalau tangan seorang itu diamputasi, diputus, tangannya harus dikubur baik-baik. Harus dikubur baik-baik. Bagian dari suatu adalah sesuatu itu sendiri. Anta, begitu Rasul berkata, anta, kamu berarti semuanya. Kamu itu berarti ya badanmu semuanya. Berarti anakmu, berarti cucumu, berarti cicitmu, ila yaumil qiyamah. Jadi jangan ngomong kamu itu cuman, paham maksud saya ya? Tadi sengaja saya jelaskan seperti itu biar paham betul. Kamu, kalau ke saya, berarti saya, anak saya, cucu saya, terus ke bawah, ila yaumil qiyamah. Anta wa maluka, dan yang di luar dirimu. Milikmu di luar dirimu, mobil, motor, sertifikat, rumah, ya bergerak maupun tidak bergerak, kekayaan, itu adalah milik orang tuamu. Milik orang tuamu. Anta, ya ini tangan, kulit, mata, terus sampai anak keturunan. Milik orang tua kita. Berarti orang tua itu sugih atau enggak sugih? Sugih. Makanya kalau ada orang tua punya anak kok merasa miskin, ini orang tua yang perlu disadarkan. Orang tua itu kalau udah punya anak, kayanya luar biasa. Sugih, kaya. Kamu punya anakmu. Ruhnya anakmu itu dalam genggamanmu, milikmu. Itu. Terus ke bawah cucunya itu milikmu. Makanya ada seorang ulama ditanya, Habib, gimana kalau ada orang bekti sama orang tua? Ukurannya orang bekti sama orang tua itu yang seperti apa? Habibnya ngasih jawaban begini, kalau misalnya ada seorang anak, di satu waktu yang sama, bapaknya tergeletak di rumah sakit, anaknya dia juga tergeletak di rumah sakit. Artinya ada seorang punya ayah sakit, punya anak juga sakit. Berarti di rumah sakit ini kakek sama cucu berbaring ya. Kakek sama cucu berbaring. Nah si anak ini tahu penyakit orang tuanya adalah gagal ginjal. Gagal ginjal. Kebetulan ginjal anaknya cocok sama orang tuanya dan cocok ya sama anaknya dia. Jadi ginjal si anak ini cocok untuk ayahnya dan cocok untuk anaknya. Kata dokter, ya ini harus satu diambil ginjalnya, gak mungkin dua-dua. Kalau kamu serahkan ke ayahmu, anakmu mati. Kamu serahkan ke anakmu, ayahmu mati. Pilih yang mana? Kalau si anak milih, orang tua saya umurnya udah panjang, udah hidup lama, layak mati. Ayah saya layak mati, anak saya kan kesian, masa depannya masih cerah. Kemudian hatinya condong memilih anaknya dan diserahkan ke anaknya ginjal itu, ini anak yang durhaka. Masya Allah. Mengutamakan anak kandung di atas ayah durhaka. Wakah men sing durhaka ini. Mau kadang gara-gara anaknya dimarahin sama ibunya saja ibunya diajak perang. Ibu ya, anak saya nangis ini gara-gara ibu. Ibu selalu buat susah anak saya. Tak usah ke rumahku lagi. Masya Allah. Mana wedok menunggu? Mana? Enggak di sini bu, enggak di sini. Jelas di sini enggak ada. Ya di luar sana mungkin ada. Wallahu alam di mana gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu. Bu, ada enggak? Banyak. Di sinetron sering kelihatan. Di sinetron sering kelihatan. Anak yang mengutamakan anak kandungnya di atas orang tuanya sudah durhaka. Nah, yang anak bekti itu, anta berarti anakku milik ayahku, cucuku milik ayahku, aku milik ayahku. Berarti aku mati, anakku mati, cucuku mati demi ayahku, itu bekti sama orang tua. Ngomong sama ayahnya, ayah jangan khawatir, tenang ayah, ginjalku siap untukmu. Ya siap untukmu. Ngomong sama dokternya, dok. Ini biar untuk ayah saya. Loh nanti anakmu mati, gak apa-apa. Anak bisa produksi lagi. Orang tua saya gak bisa produksi. Masya Allah. Tapi dok jangan sampaikan ke istri saya dok. Kalimat saya yang satu ini. Kenapa? Perang nanti dok ya. Jangan. Ini saya ngomong vulgar sama dokter biar tahu mental saya seperti apa. Saya salut kamu sebagai anak yang soleh. Oh iya dok, udah lama dok. Mas. Dokternya sebel, kurang ajar. Ya. Akhirnya ngomong sama ayahnya kan, ayahnya jawab, enggak, ya bapakmu ini walaupun kamu cinta sama bapakmu ya, tapi bapakmu ini cinta sama kamu lebih dari cintamu untuk aku. Kamu adalah aku, cucuku adalah
aku. Masa aku bisa hidup dengan wafatnya cucuku? Biar aku udah layak mati duluan. Biar nanti cucu sama kamu nyusulnya nanti ratusan tahun lagi. Dah ini buat cucu aja. Iki bapak genah ini. Nah kalau ketanggur bapak saya gak genah. Lah ngono anak soleh. Rapapa putu mati sih gak apa-apa. Ini bapak stres edian ini ya. Naudzubillah min. Dalik. Ya insya Allah ayah kan gak seperti itu ya. Anta wa maluka. Loh kalau yang namanya anta ginjal, jantung, ini mata semua milik orang tua. Wa maluka, hartamu. Masya Allah, harta. Lawang ginjal aja milik orang tua, apalagi duit. Bu, ibu, dengan segala hormat, wahai wanita dimanapun Anda berada. Jangan jadikan dirimu santapan api neraka. Karena engkau ingin menjadi yang pertama dari suamimu di hadapan orang tuanya. Dan kamu selalu menjadikan sesuatu yang membuat suamimu tidak bisa bekti sama orang tua. Kamu menghalangi suamimu untuk berbuat baik sama orang tua. Ketahuilah berapapun duit yang dikeluarkan suamimu untuk orang tuanya. Itu bukan milik suamimu. Tapi sejatinya milik mertuamu, milik orang tuanya. Karena suamimu adalah milik orang tuamu. Berarti yang namanya kamu juga milik mertuamu. Paham bu? Tuh, yang kiri kok gak jawab kenapa ini? Yang depan juga gak jawab. Bu, tetap sayap kanan menang. Memang Ashabul Yamin itu luar biasa. Golongan kanan. Lanjut boleh? Anta wa maluka li abi. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga penjelasan yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus akan membuat kita semakin paham tentang cara berbakti kepada orang tua. Janganlah lupa doakan orang tua kita di setiap waktu agar kehidupan kita tentram dan bahagia serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab, semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.